Memperingati HUT Provinsi Jambi yang ke-61, pemerintah Kota Jambi menggelar upacara di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Andes Abdul Sani, MPDI. Tidak hanya Wakil Wali Kota Jambi, upacara juga diikuti oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jambi, Budi Daya, Ketua DPRD Kota Jambi, dan seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintahan Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Gubernur Jambi Haji Zumi Zola Zulkifli dengan tema Dengan HUT ke-61 Provinsi Jambi, kita tingkatkan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan menuju Jambi Tuntas 2021. Tema dengan hari ulang tahun ke-61 Provinsi Jambi. Dalam sambutan Gubernur Jambi yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Jambi, berisikan bahwa kata kunci dalam membangun daerah adalah sumber daya manusia yang tersedia harus menjadi pemeran pembangunan, bukan hanya menjadi konsumen dari produk asing. Kebijakan memperkuat pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan maupun ketenaga kerjaan merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan daya saing. Sebagai penutup, Wakil Wali Kota Jambi mewakili seluruh masyarakat Kota Jambi turut mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-61. Pertama tentunya kita semuanya, dan kami mengajak bukan hanya saya, bukan kita, tapi semuanya masyarakat Kota Jambi ini mengucapkan selamat atas HUT Provinsi Jambi yang ke-61. Tentunya kita ini dengan seluruh harapan dan juga bukan harapan, kita semua berusaha mudah-mudahan Jambi, Provinsi Jambi ini ke depan akan lebih baik dalam semua sisi pembangunannya kita capai. Itu akan bisa dicapai insya Allah dengan mewarisi semangat dari para pejuang, para pendiri Jambi. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam, Tribrata.